Okey, hadis seterusnya. Hadis ke-96. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, wa ma akala subu minhu fahuwa lahu sadaqah, wa ma akala tayru fahuwa lahu sadaqah, wala yazru'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman melainkan apa yang dimakan daripadanya adalah sedekah, apa yang dicuri adalah sedekah, apa yang dimakan haiwan adalah sedekah, apa yang dimakan burung adalah sedekah, apa yang diambil oleh seseorang adalah sedekah baginya. Ini Islam ajar pada kita kan, cara melihat apabila hak kita tu kena ambil. Bukan tak guna punya monyet, jaga kau kan. Bukan tu kan. Monyet tu, kalau dia berjalan, nama dia monyet. Kalau dia start ambil buah kita, dia dah tak nama monyet dah. Dia ada nama binatang lain yang keluar ke bagi dia tu. Okay. Jadi orang kadang-kadang maki apalah apa semua. Islam ajar cara kita melihat dan cara belakang dada. Ya, kita punya durian kena curi lah, kita kena rambutan kena ambil lah, manggis kita hilang lah. Okay. Daripada satu sudut, kita tanam buah-buahan, dia makan. Benda tu makan. Benda tu bukan benda. Orang yang ambil tu tak salah. Dia ambil itu tetap salah. Dia bukan katakan dia betul tak, tetap salah. Dan dia makan benda yang salah lah. Tapi bagi kita, cara berlapang dada kan? Setiap orang ambil, burung ambil, binatang ambil, manusia ambil, bagi kita sedekah kan? Kita dapat pahala sedekah. Kemanusiaan, Islam tak nafi kemanusiaan. Kemanusiaan hati tetap sakit . Sakit hati saya Ustaz. Ngadu Ustaz. Apa hukum kan? Sakit hati saya selaku manusia, benda tu Islam tak nafi kemanusiaan benda tu manusia, tapi cara berlapang dada supaya kita ni taklah tension, hidup dah tension buat apa kan? Nanti buah lagi jagalah betul-betul, ada penjagaan dan sebagainya. Ini cara tanaman, dan bila tanaman tu diambil oleh orang, kadang-kadang tanam pokok pelam kan, masuk dekat rumah jiran, itu satu hal juga. Milik siapakah pelam itu kan? Masuk rumah jiran. Jiran tu hari-hari menyapu kita punya daun tu. Kan? Kita pun tengok besar pula yang kat sebelah tu. Kan? Okay. So, milik siapa tu? Milik kita lah. Sebab asal kita. Tapi selaku kemanusiaan, ambil bagilah kat dia. Kan? Sebab dalam pokok kita malah nak potong, nak jaga. Masuk menjalar dekat kita rumah jiran pula, kan? Dia pula nak menyelenggarakan apa daun-daun apa semua.